Mega di channel Mega 59. Saudara, saat ini negara kita Indonesia sedang dilanda musibah penyakit corona. Seperti negara lain, negara kita juga terimbas penyakit dari Wuhan ini. Banyak orang yang memberikan solusi bagaimana caranya agar penyakit ini tidak menyebar, tidak bertambah korbannya. Salah satu itu yang sedang viral yaitu lockdown. Banyak pendukungnya, mungkin orang-orang yang belum tahu lockdown itu apa. Saudara, tahu enggak itu lockdown? Lockdown itu yaitu kebijakan menutup akses keluar masuk sewaktu negara atau sewaktu daerah atau sewaktu kota. Orang-orang dilarang keluar rumah, harus di dalam rumah. Itu nanti ada petugas-petugas yang mengawasi aktivitas warganya. Jangan sampai melanggar aturan keluar rumah. Tahu, saudara, hasilnya itu seperti India. Bisa dilihat itu di video atau di tayangan TV. Itu India itu struktur penduduknya seperti Indonesia. Dikira seperti yang ada di film Bollywood itu, orangnya seneng-seneng joget-joget, pakaiannya bagus, orangnya kaya-kaya. Enggak, saudara. Itu banyak yang miskin. Mereka itu enggak siap untuk di lockdown. Lah orang miskin suruh siap-siap gimana? Bisa makan hari ini aja sudah bersyukur. Disuruh nimbun buat 1 bulan atau 3 bulan, enggak bisa, saudara. Baru berapa hari mereka sudah kehabisan persediaan makanan. Dan terpaksa mereka keluar untuk mendapat bantuan makanan dari pemerintah. Tahu caranya bagi makanan, enggak manusiawi loh. Saking banyaknya itu yang minta, itu petugasnya sampai bawa ember. Itu yang minta itu bawa mangkok sama jongkok, tunggu dikasih makan. Itu seperti ngasih makan binatang piaraan loh. Itu seperti ngasih makan di peternakan itu. Jeduk dari embernya. Karena enggak mungkin dia bawa rantang yang antri makan itu banyak. Saudara pengen seperti itu. Saya sebagai elemen masyarakat yang paling kecil, orang biasa, orang rendahan, itu ingin juga membantu pemerintah agar rantai virus corona ini tidak menyebar kemana-mana. Mungkin bukan saya aja, juga teman-teman ya yang pas lihat tayangan ini punya pikiran yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, tolong ditulis di kolom komen ya, apa aja yang sudah dilakukan buat daerahnya ya. Mungkin tiap-tiap daerah kondisinya lain. Dan juga mungkin ini yang aku mau share itu, mengatasi virus corona dengan cara yang mudah, yaitu melalui RT. Soalnya kalau RT itu kan elemen yang paling kecil ya, setelah warga baru RT. Kalau tiap RT itu bisa patuh, bisa diajak sehat, otomatis virus corona itu tidak nyerang kita. Ya, lama-lama menyebar, tiap RT sehat-sehat, seluruh kota sehat, seluruh Indonesia sehat. Syukur-syukur seluruh dunia kalau bisa meniru cara kita memutus rantai penyebaran virus corona melalui RT. Mungkin Pak RT atau Bu RT-nya tidak sempat lihat tayangan ini. Tolong warganya yang tahu, ya kasih tahu RT-nya. Mengatasi masalah di RT itu, apalagi dalam kondisi seperti ini, tidak boleh rapat RT, tidak boleh mengadakan perkumpulan. Kita bisa menggunakan fasilitas teknologi yang ada sekarang yang murah, itu WhatsApp. Kita ajak Pak RT kita, Bu RT kita, bikin WhatsApp khusus buat menangani corona. Jangan campur dengan WhatsApp RT yang biasa sudah ada itu ya. Biasanya itu buat silaturahmi, buat bercanda,
buat share-share masakan atau apa. Yang ini khusus buat membahas corona. Di situ kita bisa bahas ya, misalnya corona itu apa, apa aja yang menyebabkan corona, penyebabnya, bagaimana pencegahannya, ya. Terus kalau sampai sakit bisa diinformasikan kemana mereka harus minta tolong, kemana berobatnya, dokter dokternya siapa, rumah sakitnya mana, terus fasilitas-fasilitas apa yang mereka peroleh dari pemerintah juga bisa di-share di situ. Misalnya saat ini karena corona pemerintah memberi potongan, malah gratisan itu listrik yang 450 watt itu gratis 3 bulan. Ya, April, Mei, Juni itu gratis. Yang 900 watt itu 50%. Terus nanti ada juga tunjangan sosial dari pemerintah untuk membackup masa-masa sulit ini agar masyarakat tidak stres mikirin uang. Jadi mending bisa buat beli sembako. Juga kalau warga punya ide-ide ini loh, nurut aku lihat di YouTube atau di mana itu, kok ini rempah-rempah ini bisa dibikin minuman, misalnya jahe, terus kamijoro, apalagi itu kamijoro itu serai ya, temulawak atau kurkuma itu kalau diramu jadi satu bisa menambah imun kita, ya boleh di-share di situ biar semua sehat. Terus warga juga harus tahu itu aturan-aturan pemerintah sekarang itu seperti apa ya. Itu ada aturan namanya itu physical distancing, itu dulu namanya social distancing. Itu adalah aturan menjaga jarak waktu kita berinteraksi dengan sesama. Paling enggak itu 1 meter ya, 1 meter atau kalau bisa ya lebih, itu lebih bagus. Soalnya itu virus corona itu katanya menular dari lontaran-lontaran ini ya kita. Itu dalam 1 meter dia sudah jatuh, enggak mengenai kita. Loncatannya itu enggak sampai 1 meter. Itu kita harus nurut, jangan deket-deket, jangan unyel-unyelan, itu tidak boleh, itu namanya larangan social distancing. Tapi sekarang itu sudah digabung sama yang pertama itu physical distancing. Social distancing itu tidak boleh mengadakan kerumunan massal ya, karena itu anak sekolah juga diliburkan. Orang-orang kantor secara gilir diliburkan. Terus tempat pertemuan umum apa itu ditutup. Kita juga dianjurkan harus sering-sering cuci tangan. Kemana aja jangan pegang-pegang mata, hidung atau mulut sebelum cuci tangan ya. Itu sumber penyebaran corona katanya lewat itu. Terus kalau kita ke tempat-tempat umum, misalnya ke WC umum atau ke rumah sakit, kita pegang-pegang pintu atau wastafel atau semualah yang digunakan oleh orang banyak, kita juga wajib cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Bukan ambil tibu terus dikobok-kobok, enggak boleh itu ya. Pakai air yang mengalir. Jadi misalnya kita pegang uang-uang itu kembalian pulang dari pasar, cuci tangan. Itu kalau kita dari pasar apa-apa itu kan kita tidak bisa jaga jarak ya. Masa sama pembeli 2 meter. Orangnya kan tidak bisa ngasihkan barangnya atau menawarkan barangnya. Otomatis jarak kita kan lebih dekat. Pakai masker. Terus pulang, pakaian kita itu kalau bisa jangan dipakai lagi. Kalau bisa dicuci langsung. Atau kalau masih ingin dipakai lagi ya dijemur dulu. Jangan digantung di tempat yang diangin-anginkan. Tapi yang ada sinar mataharinya. Karena dari situ katanya kalau kena panas, virusnya itu mati.
Warga sementara ini dilarang menerima tamu, bukan dihimbau, sungguh ini dilarang menerima tamu atau bertamu ke tempat lain. Soalnya kita tidak tahu di daerah mana yang kita kunjungi itu sedang kena atau sudah terpapar corona atau enggak. Jadi lebih aman sementara hubungan pakai ini HP ya, bisa WA, bisa video call ya, enggak usah datang secara fisik. Itu dilarang, bukan dihimbau ya. Jangan ngomong sama virus corona aja kok itu ya, takut kecil itu. Namun kamu aja sama debt collector aja takut loh. Ya, yang punya utang, yang enggak punya utang ya enggak ya. Yang punya utang itu kalau tahu debt collector ngumpet. Yang ini virus corona itu kejam dan jahatnya, sadis melebihi debt collector. Ya, kalau debt collector itu ngejar nagih uang, kalau ini yang dikejar nyawa, nyawa orang-orang yang enggak bisa diatur, nyawa orang yang itu ya, yang kena virus corona itu bukan dia aja yang kena loh. Kalau dia sakit, bukan dia aja yang kena, orang serumah bisa jadi ODP juga. Orang-orang yang tadi berhubungan dengan dia, apa itu tukang gojeknya atau dia mampir kemana, itu nanti ditelusuri loh. Lebih dari teroris itu interogasinya ya, dilacak dari tadi dia dari mana kemana. Jangan main-main dengan virus corona. Karena itu kita jaga agar kita tidak bikin masalah. Kita dukung Bapak Jokowi yang sudah dihujat sana sini karena berpihak ke kita, tidak mau melakukan lockdown ya. Kita jaga wibawanya, jangan kita ikut merongrong wibawanya. Kita jaga wibawanya, kita beri semangat ya. Kita doakan agar selalu sehat ada dalam lindungan Tuhan. Kalau keluar rumah pakai masker, itu kalau bersin juga ditutup, paling enggak gini. Kalau enggak bawa sapu tangan, nah ini aturannya ya, biar virusnya enggak kemana-mana. Kita ingat orang lain juga biar enggak ikut tertular. Ajak warga kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya kita bisa mengajarkan mereka pada saat-saat ini untuk memperhatikan tetangga kiri kanan. Mungkin ada yang kekurangan atau nasibnya lebih tidak baik daripada kita, dia lebih miskin apa-apa. Dalam saat-saat begini mestinya mereka butuh bantuan. Ada sih itu pemerintah ya, kasih bantuan 600 sampai 1 juta mungkin itu. Tapi itu kan kalau keluarganya besar enggak bisa memenuhi kebutuhan 1 bulan. Karena itu mereka tetap harus cari makan sendiri. Tiap hari harus keluar cari makan, bukan keluar ngenyel, mau senang-senang, mau cari makan. Karena kalau enggak cari makan, cari duit, enggak bisa makan hari itu. Jadi kita bantu, misal kita kasih masker, mungkin dia buat beli susu anaknya aja sulit kok buat beli masker, dia nekat enggak pakai masker ya, padahal dia berinteraksi tiap hari sama orang-orang lain. Kalau tetangga kita ada yang kekurangan, bisa ngomong sama Bu RT-nya. Bu, itu ada yang itu kekurangan, gimana nanti biar dijadwalkan itu siapa aja warga yang mau bantu ya. Jadi tidak tiap warga sekaligus ngasih bantuan. Nanti dia kalau dikasih makanan banyak-banyak malah sakit perut ya, kebanyakan makan. Jadi si A hari ini yang ngasih, besok si B. Nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah banyak-banyak. Kita sendiri kan dalam saat ini saat prihatin ya, dengan kekurangan kita masih ingat orang lain, masih bantu orang lain, itu bagus ya, satu amalan
Kita tidak usah mikir mau beramal apa, inilah saatnya kita beramal baik, bantu negara, bantu tetangga, bantu keluarga, bantu diri sendiri. Kalau saudara berdoa, tolong selipkan doa untuk orang-orang yang miskin, tersingkir, dan harus hidup berjuang dari hari ke hari, supaya mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan. Juga buat tenaga-tenaga medis yang sampai gugur dalam usaha menyelamatkan pasiennya dari bencana penyakit corona, doakan mereka agar segala amal ibadahnya dapat menghantar mereka masuk surga, saudara-saudara. Dan kita yang masih hidup, yang masih diberi kesempatan, jangan berbuat jahat lagi. Teguran dari Tuhan agar kita lebih mengasihi sesama kita, menghormati pemerintah kita. Kita tidak menyepelekan himbauan-himbauannya agar kita selamat. Jaga kesehatan ya, kita harus banyak istirahat di rumah, makan bergizi, jangan lupa olahraga. Itu aku sertakan video olahraga, nanti Isa buat latihan olahraga di rumah. Karena saat ini kan sanggar senam atau perkumpulan olahraga masih ditutup sementara. Bagaimana kalau ada warga yang itu, yang kelas A tadi, yang arogan, yang suka ngenyel, nggak bisa diomongi, maunya enak, seenaknya sendiri. Jadi capri aja langsung, jangan di-share ke WA, nanti dia malu, marah. Soalnya dia kan kelasnya merasa lebih tinggi ya, kalau ditegur di hadapan orang lain sakit hati. Lebih baik kita kasih tahu dia dengan bahasa daerah kita di situ, apa hei saya, apa sis, apa bro, apa bapak, apa ibu, tolong lu, kamu itu jangan melakukan itu tuh nanti merepotkan kita semua, bukan kamu aja ya yang kalau kena, kamu dan keluargamu lah yang kalau kena, warga sini bisa jadi ODP lo gara-gara perbuatanmu ngenyel, mau kumpul-kumpul, mau apa seenaknya sendiri. Nanti kalau kamu mati kena corona, tidak ada yang layat, tahu tidak? Saat-saat gini orang tidak berani datang ke layat rame-rame. Nanti kamu mayatmu itu jalan sendiri masuk ke kuburan 2x1 itu, nyemplung sendiri, tidak ada yang menggotong. Itu cuma janda ya, tidak mungkin kita kejem gitu ya. Kita kasih tahu aja bagaimana harusnya dia berbuat agar dia enggak mementingkan diri sendiri aja. Pengen senang-senang, pengen happy-happy, nanti pulang bawa oleh-oleh buat dirinya, buat keluarganya, buat orang se-RT. Itu oleh-oleh kekinian virus corona ya. Nanti bisa jadi ODP. Apa itu ODP? Orang dalam pantauan, itu orang-orang yang pernah mengunjungi daerah yang terpapar virus corona. Kalau sudah meningkat namanya PDP, pasien dalam pengawasan. Ya, itu orang-orang yang sakit, yang sedang dalam pengobatan, atau masih gejala-gejala dalam pengobatan itu PDP. Jangan sampai bawa bencana lo, kamu dibilangnya gitu. Kalau perlu disebutkan juga itu peraturan pemerintah sekarang itu, kalau orang-orang yang ngenyal tidak bisa diomongi, tetap mengadakan perkumpulan massal atau dalam skala besar, itu hukumannya berat lo, 4,5 bulan sampai 7 tahun. Itu kalau perlu itu di tembok-tembok RT itu, di pintu masuk itu, di wilayahnya kasih itu pamflet atau tulisan di foto kopi yang besar, aturan-aturan yang dilarang pemerintah itu apa, kalau melanggar sanksinya apa.
biar nanti waktu kena dia tidak marah-marah kepada kita, karena sudah tahu loh, sudah ada aturannya, ya. Demikian apa yang ada di pikiran saya yang aku share di sini, yaitu cara sederhana dengan alat yang sederhana, ya, memutus mata rantai virus corona dari RT dengan alat WA, bukan suntikan atau desinfektan, ya. Kita ajak melalui WA itu agar warga berpartisipasi menaati anjuran pemerintah agar jangan sampai lockdown. Kalau ketidakpatuhan warga, itu angka-angka kematian, angka penderita bisa melonjak masuk 10 besar, pengen gitu ya. Kalau di sekolah masuk 10 besar itu bangga. Kalau ini itu menyedihkan banget, ya, gara-gara ulah orang-orang yang tidak bisa diatur, yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa merepotkan pemerintah yang sudah dihujat, yang sudah dilecehkan, diejek, seperti tidak pernah hadir. Ini orang-orang ini, kita doakan agar orang-orang ini sadar dan dibukakan mata hatinya, biar hatinya tergerak, ya, ikut memperhatikan orang lain, kepentingan orang banyak, bukan kepentingan dirinya atau kelompoknya aja, sehingga negara kita menjadi negara yang ini, ya. Kalau dari tingkat RT aja sudah sehat, RT, jalan kecamatan, kabupaten, semua ke provinsi, akhirnya negara kita juga terbebas dari corona. Paling enggak tidak menambah angka-angka orang yang sakit, sehingga orang yang sakit itu masih sempat diobati, mendapat perhatian, perawatan. Kalau yang sakit tambah banyak, itu tim medisnya enggak ada. Apa kamu mau jadi relawan? Ya, gitu loh. Jadi itu aja yang dapat aku share. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung, ya. Kalau punya ide-ide baru, tolong ditambahkan di bawah. Sehingga kita saling share. Kita jadi merasa senasib, seperjuangan, jadi satu nusa, satu bangsa sungguh ini, ya. Jangan merasa kita lain etnis, lain agama, lain apa, terus kita gontok-gontokan atau saling menjatuhkan. Saatnya kita bersatu. Ayo bersatu lawan corona. Salam, sampai jumpa di video berikutnya.